Pihak televisi Indosiar resmi mengumumkan bahwa Lesti Kejora kembali akan tampil di The Academy Asia 6 pada babak semifinal dalam perebutan juara pertama nanti. Hal itu disampaikan oleh Buk Harsiwi Ahmad selaku SCM Indosiar lewat media sosial pribadinya. Dalam pengumuman tersebut, Buk Harsiwi mengatakan, Lesti Kejora juga akan berkolaborasi dengan para finalis yang masuk top semifinal. Tak hanya itu, wanita yang akrab disapa dengan panggilan Buk Siwi tersebut juga menambahkan, ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar juga akan mempersembahkan beberapa single hitsnya di atas panggung The Academy Asia 6, guna untuk memeriahkan acara ajang pencarian penyanyi dangdut tersebut. Sontak saja, pernyataan yang disampaikan oleh Buk Harsiwi itu langsung dibanjir dengan beragam komentar dari banyak warganet tanah air. Tak sedikit dari mereka cukup antusias dan mendukung rencana dari orang nomor satu di televisi Indosiar tersebut. Seperti yang diketahui, kompetisi di Akademi Asia 6 semakin seru dan sengit. Wakil Indonesia, Melly Lee, Dr. Iqbal Lida, bersama wakil Filipina yakni King Kier dan Lovely tergabung di top 4 di Akademi Asia 6. Mereka memperebutkan tiket grand final di Akademi Asia 6 di Result Show. Tak tanggung-tanggung, keempat Academia terbaik ini diberi tantangan berduet dengan Lesti Kejora. Ditemani host Ramzi, Irfan Hakim, Gilang Dirga, Jirayut, dan Lady Rara, sederet komentator yang hadir langsung diantaranya Siti Rahmawati, Turki Indonesia, Selvi Yama, Indonesia, Denada, Indonesia, dan masih banyak lagi. Panggung di Akademi Asia 6 kedatangan beberapa dosen dari National University of Singapore yang turut meramaikan dan mendukung musik dangdut di Indonesia. Tak kalah menarik, aksi panggung romantis King Kier, Philippines, bersama Lesti Kejora dengan lagu Lebih Dari Selamanya milik Phil dan Rahayu dan Lesti Kejora sukses membuat para komentator dan penonton takjub. Seluruh komentator tak ragu untuk memberikan standing ovation. King Kier Filipinis mengaku awalnya malu dan grogi karena bukan asli orang Indonesia yang akan berduet dengan sang diva, Lesti Kejora. Akan tetapi Lesti sangat baik dan membuatnya lebih percaya diri. Lesti pun turut memuji dedikasi King Kier Filipinis. Aku dengar kalau King Kier ini baru menghafalkan lagu ini kemarin, tapi dia bisa melahapnya dengan baik. Selain itu, King juga tahu isi lagu ini jadi bisa menyampaikan dengan luar biasa, puji Lesti Kejora. Selvi Yama juga sepakat dengan Lesti Kejora. Baginya, penampilan King Kier dan Lesti sangat romantis, dinamikanya ada, dan tidak akan pernah terlupakan senada dengan Selvi Yama. Denada pun tak tanggung-tanggung meluapkan kebanggaannya pada Academia dari Filipinas ini.